Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara kita kembali ada di hadirat Tuhan untuk kita mencari wajah Tuhan dan hadirat Tuhan di menara doa segala bangsa. Kami menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama kami baik lewat ruang Zoom maupun channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Untuk kita boleh datang untuk mengerjakan tugas-tugas kita sebagai penjaga bagi kota-kota dan bangsa kita. Ya, selamat pagi. Shalom semuanya. Shalom. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami berkumpul di Zoom ini Tuhan di dalam menara doa segala bangsa. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, mencerahkan kami, Engkau selalu memberikan kami suatu semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Tuhan Engkau yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami, bahkan Engkau yang mengubahkan kehidupan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Shalom. Hari ini kita mau belajar mengenai satu hal lah ya. Jadi temanya hari ini meraih janji Tuhan. Gitu. Amin. Iya. Jadi ini mengenai kita mengutip dari cerita mengenai 12 pengintai ya. Yang kita coba baca di Bilangan 13 ya. Bilangan 13 mulai dari ayat yang ke-25 sampai 33 ya, ini ayatnya agak banyak. Saya bacakan ya dari ayat ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada kedua-duanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkuku dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belang, demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ini adalah salah satu bagian daripada perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Jadi ini posisinya bangsa Israel udah keluar dari Mesir, ya. Mereka ada di padang gurun Paran dan kemudian Musa mengutus 12 pengintai, ya kan, istilahnya untuk survei. Apa benar sih yang dijanjikan Tuhan? Apa benar sih yang dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan Tuhan adalah suatu tanah yang penuh susu dan madu atau istilahnya subur. Nah, 12 pengintai ini adalah orang-orang pilihan karena dari satu suku dipilih satu orang, termasuk Yosua dan Kaleb. Nah, kita dari ayat 25 kita tahu nih, sesudah 40 hari pulanglah mereka dari pengintian. Ternyata enggak jauh. Sementara Alkitab kita tahunya kadang mencatat bahwa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Ternyata sebenarnya di sini kita lihatlah 40 hari aja mereka sudah bisa PP. Ya. Nah, dari hasil survei mereka pulang dengan membawa sampel contoh anggur yang digandar. Jadi anggur itu sampai dipikul,
karena mungkin ya gede-gede banget lah. Jadi mereka ini loh benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu memang benar, Tuhan itu nggak bohong. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri suatu tanah yang dijanjikan, Tuhan. 12 orang pengintai ini sepakat. Sepakatnya apa? Bahwa janji Tuhan tidak bohong. Nah, permasalahan mulai timbul. Jadi satu sisi mereka mempercayai janji Tuhan, satu sisi ya. Tapi mereka satu sisi enggak ngalamin Tuhan. Jadi ada mereka percaya karena apa? Mereka lihat dengan mata kepala sendiri, mereka bisa survei. Ternyata untuk kita ngalamin janji Tuhan, kalau menuruti kitab bilangan yang ini tadi dalam konteks apa namanya 12-10 pengintai ini, ternyata 12 pengintai ini ternyata ya untuk kita ngalami janji Tuhan ada banyak rintangan. Nah, salah satunya mungkin persepsi dari 10 pengintai ini, benar janji Tuhan, saya percaya, saya udah lihat sendiri, cuman kita nggak bisa ngalamin. Mungkin persepsinya yang dibangun adalah begini. Janji tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan itu kayak tanah kosong, tinggal masuk aja, tinggal melangkah. Ternyata enggak. Ternyata tanah yang dijanjikan Tuhan adalah suatu tanah yang ada orang-orangnya, ada penduduk-penduduknya, dan penduduk-penduduk yang orang-orang yang tinggal di daerah tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang kuat-kuat. Jadi mereka, aduh, kita nggak mungkin masuk karena mereka besar. Jadi mereka percaya Tuhan. 10 pengintai ya, ini perbedaan dengan nanti dengan 2 pengintai yang lainnya, Kaleb dan Yosua. Mereka percaya Tuhan. Tapi satu sisi, dalam mereka mengambil sebuah keputusan, dasarnya bukan janji Tuhan lagi. Dalam melangkah. Jadi, dalam hal melangkah, mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Tolak ukurnya ya dari konsep cara mereka berpikir. Waduh, ini kalau saya ngelawan sih mati konyol nih. Padahal mereka sudah tahu isinya apa? Karena Tuhan sudah pernah informasikan kepada bangsa Israel. Coba kita lihat di Ulangan ya. Ulangan 7 ayat 1. Ini kondisi yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Coba kita lihat di Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jadi tantangannya memang luar biasa. Tuhan sudah memberitahukan bahwa tanah Kanaan itu adalah ada suatu bangsa, ada yang lebih banyak dan lebih kuat. Ini posisi yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk meraih tanah Kanaan. Jadi istilahnya lawan satu sama yang lebih kuat, itu aja udah istilahnya pakai logika udah susah menang. Apalagi ini sudah lebih banyak dan lebih kuat, merekanya ada 7 bangsa. Jadi ini boleh dikatakan hampir kalau hanya mengandalkan pola pikir, mission impossible, mustahil. Atau misalnya kalau ibarat contoh lah, dulu saya suka main badminton. Nah, kemudian istilahnya gini, saya single sendiri, musuhnya aja 7 orang, itu pemain-pemain nasional. Ya kan? Yang lebih kuat dari saya, sama satu lawan satu aja bisa belum tentu menang. Ini ada 7, tapi ini adalah janji Tuhan. Bagaimana kita meraihnya? Kalau kita hanya mengandalkan ini, waduh, seperti 10 pengintai, mereka kuat-kuat, kita nggak mungkin masuk. Kadang kita juga ada kalanya. Saya sih percaya Tuhan. Cuman gimana ya? Kayaknya sih saya nggak mungkin deh. Jadi ada sesuatu yang 10 pengintai ini ada sesuatu yang kontras. Mereka percaya Tuhan, tapi dalam mereka mengambil keputusan, dasarnya adalah logika atau pola pikir yang berdasarkan kenyataan. Jadi kalau lingkungan keadaannya mendukung atau istilahnya masuk akal, mereka berani melangkah. Tapi kalau mereka istilahnya
keadaan di sekitarnya mereka tidak mendukung, ya kan? Atau istilahnya impossible dan sebagainya, mereka nggak berani. Nah, ini yang istilahnya membuat banyak orang percaya tapi nggak ngalamin Tuhan. Karena salah satu kecenderungannya adalah konsep dalam dia berpikir, apakah mungkin? Nah, itu. Jadi ada hamba Tuhan yang saya masih ingat sampai sekarang, dia ngomong begini, kalau kamu percaya Tuhan, orang Kristen itu harus punya selera kemustahilan. Dia ngomong gitu. Amen. Harus punya selera kemustahilan. Ya karena memang rata-rata janji Tuhan itu mustahil bagi manusia. Contohnya adalah ini. Yang harus dihadapi adalah suatu 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat. Nah, tetapi Kaleb itu berbeda. Kaleb di ayat ke, bentar, di ayat yang tadi di bilangan, di ayat ke-30 ya, kalau ada. Bentar. Tetapi di Kaleb itu waktu di ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah begini, Kaleb dan 10 pengintai yang lainnya itu sama-sama lihat permasalahannya sama, tapi responnya berbeda. 10 pengintai ngomong, nggak mungkin masuk. Tapi Kaleb bisa ngomong begini, kita pasti mengalahkan. Yang jadi pertanyaan adalah begini, kalau 10 pengintai dasarnya adalah kekuatan musuh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Kaleb punya keyakinan pasti mengalahkannya? Dasarnya apa? Apakah Kaleb itu memang jago perang dan sebagainya sehingga dia yakin banget? Ya kan? Sehingga dia pasti mengalahkannya. Nah, ternyata kita lihat salah satu alasan kenapa Kaleb punya suatu keyakinan yang luar biasa sementara 10 pengintainya itu istilahnya setelah melihat keadaan, setelah menukur resiko, mereka ambil kesimpulan, nggak mungkin masuk. Coba kita lihat salah satu alasannya ya, di bilangan 32. Bilangan 32 ayat ke-11 dan 12. Ini salah satu alasan kenapa itu Kaleb punya suatu keyakinan bahwa enggak, pasti bisa. Nah, ini salah satu dasarnya. Dasar Kaleb bisa ngomong, kenapa dia? Ayat ke-11 dikatakan begini, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, ini ternyata kunci perbedaan antara Kaleb dan Yosua dengan 10 pengintai yang lain yang sama-sama melihat, sama-sama cuman responnya berbeda. Ternyata yang menjadi suatu keyakinan Kaleb begitu ngomong, enggak, kami pasti mengalahkannya adalah karena Kaleb dan Yosua mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Sesederhana itu. Bicara sepenuh hati ya, bahasa dasarnya ya iman lah, iman percaya. Nah, permasalahannya adalah begini, kadang kita ini punya iman, ya punya. Kalau orang percaya ngomong punya iman, punya. Karena saudara dan saya itu orang Kristen. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita berani mengeluarkan iman itu? Itu aja. Apakah kita berani? Karena begitu kita berani mengeluarkan iman, kita berbeda dengan yang lainnya. Kaleb berani berkonfrontasi. Pada saat 10 pengintai istilahnya mencoba istilahnya mempengaruhi bangsa itu, bahwa musuhnya gede-gede, udah jangan masuk deh. Ntar kalau kita masuk ke sono ke tanah Kanaan, udahlah. Ntar kita mati konyol dan sebagainya, mending kita balik lagi ke Mesir dan sebagainya. Walaupun jadi budak tapi masih hidup dan sebagainya. Tapi Kaleb berani istilahnya keluar dari yang umumnya. Karena apa dasarnya? Karena mempercayai Tuhan.
kadang kita dalam tanda kutip tidak berani mengeluarkan. Jadi imannya hanya kadang disimpan di dalam hati. Bahasa sederhananya sih begini, kalau kita punya suatu keyakinan atau kita punya suatu visi, bahwa suatu visi atau suatu keyakinan itu datangnya dari Tuhan, terus kita berani nggak memproklamirkan. Karena kenyataannya belum ngalamin. Sama, ini juga Kaleb waktu ngomong, kita pasti ngalaminnya, kan belum perang. Tapi Kaleb sudah berani ngomong. Kalau orang dunia ngomong, waduh terlalu pede itu si Kaleb. Belum tahu sih ntar kalau dia ngalaminnya gimana. Tapi imannya seperti itu. Iya kan? Karena salah satu sifat iman, iman itu bersifat melampaui. Apa yang dilampaui oleh iman? Ada dua hal yang dilampaui kan. Satu, iman itu melampaui akal budi atau pikiran. Iman tidak menolak akal budi. Kalau contoh iman itu menolak akal budi atau menolak pemikiran, orang Kristen nggak percaya sama obat-obatan. Iya kan? Tapi Kristen istilahnya gini, kekristenan atau orang kita kekristenan tidak menolak akal budi, tapi iman itu lebih tinggi. Di saat katakanlah obat-obatan udah mentok, iman nggak mentok. Di saat keadaan sudah ngomong menyerah, iman ngomong nggak menyerah, karena melampaui, dia lampaui pola pikir. Nah, kecenderungannya kita adalah ketidakberanian untuk menyatakan iman percaya. Imannya hanya disimpan di dalam hati. Kurang pede lah, bahasa saya sih kurang pede. Kurang pede dalam menyuarakan sesuatu yang memang dasarnya datang dari Tuhan, atau kurang pede untuk menyatakan bahwa one day saya pasti bisa, one day saya pasti menang karena ada Tuhan dan sebagainya. Nah ini sehingga akhirnya kita hanya pendem, ya percaya sih percaya. Jadi dalam action, dalam melangkah ke depannya, seolah-olah begini, ya ntar tunggu tuntunan Tuhan lah. Padahal perintah Tuhan, janji Tuhannya udah jelas, ya kamu melangkahlah. Berani gak kita mewujudkan iman percaya kita? Nah, Kaleb berani. Dia menenteramkan hati bangsa itu dengan, enggak, kita pasti mengalahkannya. Karena dia, kalau prinsip saya, Kaleb itu punya suatu keyakinannya kurang lebih begini. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dikenal. Ini aja, walaupun faktanya belum ngalami, tapi at least paling nggak diberani dari hatinya. Makanya istilahnya Yesus waktu itu ya, karena kamu kurang percaya. Kan ada satu cerita yang muncul, iman sebiji sesawi ya, murid-muridnya tumpang tawangan usir setan nggak berhasil. Yesus ngomong, ya karena kamu kurang percaya. Salah satu kurang percayanya adalah begini, kita pada saat mengutarakan janji Tuhan, ya, mengutarakan janji Tuhan, istilah saya lah ya, pada saat saya mengutarakan suatu janji Tuhan atau apa dan sebagainya, itu hanya sesuatu yang keluar dari mulut aja, tapi bukan dasarnya, bukan dari hati percaya. Makanya saya istilah saya ini, pada saat saya berdoa, pada saat saya mengeluarkan suara, mengucapkan sesuatu, dasar saya mengucapkan sesuatu adalah karena aku percaya. Dasarnya adalah karena saya percaya, maka saya keluarkan. Saya deklarasikan. Hasilnya ya belum terjadi. Karena memang iman kan seperti itu. Ibrani 11 ayat 11 kan, dasar dari segala yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita alami. Jadi kalau dari pandangan dunia, dari pandangan apa, ya di kitanya kita ngomong doang. Misalnya kayak yang saya tahu di MDSB ini, bahwa terjadi suatu apa, big fire revival ya Pak Hebron. Ya. Nah, permasalahannya adalah gini, kita mau percaya nggak? Saya sih percaya. Di tempat-tempat ini
orang-orang di MBSB itu orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Untuk pada saat kita berani mempercayakan sesuatu, bahwa one day, suatu hari akan terjadi revival, ya kan? Selangkah selanjutnya adalah begini, dibutuhkan ketekunan. Ini aja. Nah, Kaleb melakukan itu. Jadi yang pertama adalah begini, kalau kita mengalami janji Tuhan, meraih janji Tuhan, seperti Kaleb aja, pakai iman aja, udahlah. Amen. Pakai iman, percaya bahwa, karena apa? Karena dasarnya janji Tuhan. Tuhan sudah berjanji, bukan dasarnya karena keinginan saya. Iya kan? Kita mengatakan sesuatu, karena dasar ada janji Tuhan. Di atas janji Tuhan, itulah kita mempercayai, terus kemudian kita melangkah, percaya aja. Nah, yang kedua kita jadi yang pertama, kenapa itu Kaleb bisa berbeda, Kaleb dan Yosua itu bisa berbeda pandangannya, kayak yang lainnya berdasarkan logika, berdasarkan kenyataan, diukur semuanya, dipertimbangkan, sementara Kaleb hanya modalnya satu, percaya sepenuh hati. Yang kedua adalah begini, dikatakan di bilangan 14 ya. Sorry. Di bilangan 14 dikatakan begini. Haleluya. Ya. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Jadi yang pertama adalah percaya sepenuh hati. Yang kedua adalah jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita ke suatu negeri yang itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah limpah susu dan madunya. Ayat 9, ini yang ngomong Yosua. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang menduduki mereka sudah meninggalkan mereka. Nah, yang pertama adalah iman sepenuh hati. Yang kedua adalah jangan memberontak. Ya bahasa saya terjemahannya kalau jangan memberontak ya taat aja. Amin. Nah, banyak orang menganggap kalau ketaatan itu tolak ukurnya adalah apa? Tingkah laku, tindakan. Sementara kalau pengertian saya, sebelum sholat dan melakukan tindakan taat dan sebagainya, yang paling penting adalah begini, kita punya suatu pola pikir, ya kan? Pola pikirnya adalah tidak ragu-ragu. Maksudnya adalah ya gua percaya sih, tapi antara aja coba kita lihat hasilnya lah. Nah itu udah nggak sepenuh hati. Jadi memang iman sepercaya sepenuh hati harus diiringi dengan apa? Diiringi dengan ketaatan, tidak ada satu keraguan-raguan pun. Taat bicara apa sih? Taat itu sederhana sekali. Taat bicara begini, tanpa pertimbangan. Jadi nggak usah ditimbang-timbang, ini benar nggak ya? Ini mungkin nggak ya? Kalau Tuhan yang ngomong, ya sudah percaya, taatin aja, pasti jadi. Amin. Itu aja. Jadi jangan sampai pertimbang-timbangan. Karena kadang begini, hati percaya pikirannya nimbang-nimbang, tapi kayaknya mungkin nggak dia. Saya sudah coba ke sana, saya sudah coba ke sini, belum ada hasilnya nih. Nah, itulah yang menimbulkan suatu keraguan. Pokoknya taat bicara tanpa pertimbangan aja udah. Jadi berserah penuh lah Pak saya, ya sama aja gitu. Nah, langkah berikutnya adalah pada saat kita tidak memberontak, ya kan? Iman dengan tidak memberontak itu bersinergi. Ada hamba Tuhan menjelaskannya begini. Saya pernah lihat di YouTube adalah begini. Ada iman, ya kan? Kalau kita tidak memberontak, itu yang muncul adalah satu, pengharapan. Ya. Kalau kita ragu-ragu, yang muncul ya keluh kesah. Bangsa Israel sampai 40 tahun, sesuatu yang harusnya bisa dilakukan 40 hari aja pulang pergi, tapi prakteknya 40 tahun, ya jauh. Karena apa? Ya karena keluh kesah. Esensi kita berkeluh kesah, ya kan?
esensi kita berkeluh kesah sedang pada prinsipnya adalah begini, kita sedang meragukan Tuhan. Tuhanku sanggup nggak sih ya? Ya nggak tahu nih, udah hidup udah segini tapi kok begini-begini aja dan sebagainya lah. Tapi kalau di ngomong percaya, ya percaya Tuhan. Di ngomong melakukan doa, kadang berdoa, aktivitas rohaninya tetap. Haleluya. Tapi yang di dalam hatinya, dia mulai meragukan Tuhan dalam konsep berpikirnya dan sebagainya. Bahkan mulai kebalik, Tuhan, jika engkau memang Tuhan, tunjukkan dong. Nah ini, jadi haleluya. Pengertian tidak memberontak, jangan memberontak, percaya aja. Memang enggak gampang enggak ya, harus dilatih. Harus dilatih. Karena kita mempercayai bahwa saya pasti dapat, padahal faktanya belum dapat. Faktanya masih mungkin masih satu minggu lagi, haleluya. Faktanya mungkin masih satu tahun lagi, ya kan? Abraham melakukan itu. Di kitab Roma kan Paulus ngomong begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya terhadap janji tunggunya 25 tahun. Kalau dipikir dengan logika dan sebagainya udah enggak masuk akal semua. Orang sarahnya udah istilahnya nenek-nenek, udah mati haid, gimana bisa mau hamil? Tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak ragu. Amin. Nah, untuk tetap ketekunan itu butuh ini. Ketekunan itu butuh satu aja, ketaatan. Saya sih percayalah ini di menara doa segala bangsa istilahnya apa yang menjadi visinya sih tinggal tunggu waktu aja lah karena kita nggak bisa atur kairosnya Tuhan, ya kan? Kita nggak bisa atur kairosnya Tuhan. Ada kalanya ketekunan itu lewat yang namanya kesulitan, ya kan? Dan sebagainya. Tapi justru tantangannya adalah kan di situ. Kesulitan-kesulitan itu tidak membuat kita jadi lemah. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapin itu justru semakin meyakinkan kita bahwa ya ini memang sesuatu yang jalan yang harus dilalui. Karena bangsa Israel yang ini juga kita tahu. Kalau kita tahu di Yosua itu mengalahkan 32 bangsa. Ya kan, 32 bangsa, suku bangsa di tanah Kanaan dikalahkan oleh Yosua. Ya termasuk ini. Sesuatu yang luar biasa. Nah, adalah begini. Kita benar-benar satu, bahasa saya sih ini. Jadi iman ditambah ketaatan itu hasilnya mujizat. Amin. Itu aja. Jadi ini kenapa bangsa Israel, Kaleb dan Yosua bisa mengalami, bisa meraih. Sementara orang-orang yang lain ya kan, Tuhan sampai bersumpah bahwa orang-orang yang berumur 20 tahun istilahnya ke atas nggak masuk pada saat ngomong ini. Kecuali Kaleb dan Yosua. Jadi hanya anak-anak muda, orang-orang yang lahir di gurun pasir, keluar dari Israel waktu bayi, sementara yang lain-lainnya nggak ngalamin. Tapi mereka semuanya orang percaya loh. Jadi kunci dari kita untuk ngalamin janji Tuhan adalah satu, ya percaya sepenuh hati bahwa amen. Iman itu lebih tinggi daripada pola pikir. Dan iman itu melampaui, yang tadi saya baru ngomong satu, saya lupa, sorry. Iman melampaui satu pola pikir. Yang kedua, iman itu melampaui waktu. Ya, iman melampaui waktu. Apa yang dilihat? Ya, waktu. Biar seperti di Ibrani 11 itu kan, Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita alami. Nah, ini kita lampaui. Pasti dapat kok. Amin. Nah ini yang jadi kunci kita untuk ngalamin janji Tuhan ya ini. Saya juga istilahnya saya belajar mempraktekkan ini. Kadang diketawain orang loh. Saya bersaksi untuk sesuatu yang saya pasti alamin ke depannya dianggap kepedean.
Iya, jadi saya kesaksian di full gospel. Karena saya dasarnya keyakinan kan. Iya. Saya berdoa, saya memperoleh suatu visi bahwa one day saya ngalamin ini dan sebagainya, kemudian saya utarakan. Kepedean gak itu, Pak? Nah, ini yang seperti dialami kayak Kaleb kan. Tapi Kaleb punya ketemu, enggak, pasti kalahkannya kok. Kalau saudara baca di Bilangan 14, setelah ngomong yang jangan memberontak, di ayatnya ngomong gini, lalu segenap umat itu mengecam hendak melontari mereka dengan batu. Gara-gara Kaleb ngomong, kita pasti merebut tanah, kita pasti mengalahkannya. Terus Yosua ngomong, jangan memberontak. Apa akibatnya? Dilemparin batu. Tapi mereka ngalamin. Maksudnya Yosua dan Kaleb. Sementara yang lemparin batu gak ngalamin. Padahal yang antara Yosua dan Kaleb dengan orang-orang yang melempari batu sama-sama percaya. Iya kan? Tapi kalau kita mau ngalamin, ya kurang lebih, saya ingat persis lah, antara tahun 2011-2012 saya pernah ngomong sesuatu. Tapi faktanya sekarang saya ngalamin. Karena itu kadang, iya kan, kalau ada visi atau apa bagi kayak ada intuisi. Ya, ya mungkin kayak ada ya keyakinan, kayak Pak Hebron punya suatu keyakinan. Saya ngalaminnya 2017, 5 tahun. Tapi kan setiap kadang pikiran mulai meragukan, kita punya free will lah ya. Enggak, ini benar kok, apa yang visi Tuhan benar kok. Saya masih mending katakanlah nunggu 5 tahun, dari Abraham nunggu 25 tahun. Baru ngalamin. Tapi pernah ngalamin itu. Jadi akhirnya apa? Yang saya, ini cerita pengalaman dikit ya. Saya lebih selektif ngomong itu. Kadang kalau kita istilahnya di kalangan yang orang percaya tapi yang ya tanda kutip terlalu umum gitu ya. Iya. Nggak nyambung bahasa saya sih gitu. Bagi mereka entah ngomong kita kayak kesombongan rohani lah, dianggap sombong rohani, pernah juga loh. Iya. Saya mengutarakan sesuatu yang datang dari Tuhan dianggap sombong rohani. Pernah juga. Jadi memang kadang ya harus di pada saat kita mengutarakan ini sih hanya pengalaman, harus agak pilih-pilih dikit lah ya. Kalau enggak malah dapatnya gini, dilemparin batu. Tapi intinya gini, kita ngalami Tuhan karena kita percaya sepenuh hati bahwa kalau Amen. Tuhan sudah berjanji pasti digenapi. Satu hal yang di luar kemampuan manusia adalah begini, kairosnya Tuhan, kita nggak bisa atur. Betul. Nggak bisa atur. Makanya itu dibutuhkan ketekunan dan pengharapan, biar nggak putus. Kita kan maunya kayak gini, saya punya iman, ya saat itu juga jadi. Tapi kan Tuhan punya waktu. Iya kan? Tapi saya percaya intinya kita pasti MDSW sih oke lah. Tinggal tunggu waktu aja, ya kan? Tetap semangat, tetap tekun ya. Ya, Tuhan memberkati. God bless. Amin.